oh Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini kita masih akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan hutang dan ayat yang akan kita tafsirkan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-280. Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa in kana عُسْرَةٍ usratin إِلَى ila maisarah. Wa خَيْرٌ khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Dan apabila orang yang kalian berikan piutang, orang yang berhutang itu kesulitan di dalam membayarkan hutangnya, maka tangguhkanlah ia sampai ia memiliki, memiliki kelapangan rezeki. Dan jika kalian bersedekah dengan harta tersebut, maka itu lebih baik jika kalian mengetahui. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita adab-adab yang berkaitan dengan hutang. Ya. Terutama bagi orang yang memberikan piutang kepada kita, yang memberikan uang kepada orang lain, Allah menjelaskan kepada kita adab-adab tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa usrah. "Apabila orang yang berhutang kepada kita adalah orang yang susah, yang susah di sini bisa jadi memang..." ketika kita memberikan piutang kepada dia dahulu, kita sudah mengetahui bahwa ia memang tergolong orang yang susah. Dan bisa juga bisa juga ketika kita memberikan hutang pertama kali kepada dia, ia sedang dalam kondisi mudah rezekinya lancar. Tetapi kemudian ketika jatuh tempo di mana ia berkewajiban membayarkan hutang kepada kita, tiba-tiba Allah menyempitkan rezekinya ya ini merupakan orang yang susah. Apabila orang yang berhutang kepada kita merupakan orang yang susah rezekinya, ya berada di dalam kesempitan, maka Allah Subhanahu Wa Taala Ya, menganjurkan kepada orang yang memberikan hutang fana ziratun maka tunggulah maka berikan kepada dia tambahan waktu agar ia bisa melunasi hutangnya Misalnya perjanjian antara Anda dengan orang yang Anda hutangi, hutang tersebut akan ia bayar setelah tiga bulan. Kemudian setelah jatuh tempo, setelah tiga bulan, Anda mendatangi dia dan ternyata ia kesulitan. Ya sedang dalam kesulitan, sedang tidak memiliki uang, maka Allah menganjurkan fanaziratun ila maisarah, maka tunggulah sampai ia memiliki kelapangan rezeki. Ya, sampai ia memiliki kelapangan rezeki. Allah tidak menjelaskan, ya, tunggulah ia sampai satu bulan, tunggulah ia sampai dua bulan, tunggulah ia sampai tiga bulan. Tetapi Allah menjelaskan keadaan orang yang berhutang, yaitu tunggulah dia sampai dia memiliki kemudahan untuk membayar hutang tersebut. Ya tentu perlu kita cross check terlebih dahulu orang yang berhutang kepada kita. Karena bisa jadi kesulitan dia dalam ekonomi tersebut bukan murni karena kesulitan rezeki, tetapi karena terlalu borosnya dia di dalam menggunakan hartanya, ya, penghasilannya besar, kemudian ia sangat boros. Sehingga, ketika jatuh tempo pembayaran hutang, ia tidak mampu membayar hutang kepada Anda. Maka, pada kondisi ini boleh bagi Anda untuk mendesak dia, karena pada hakikatnya, ya, dia sedang tidak kesulitan rezeki. Ia hanya tidak bijak di dalam menggunakan uangnya tersebut. Ini merupakan salah satu akhlak yang baik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang yang kalian hutangi kesulitan, kesulitan di dalam membayar hutangnya, maka berilah kepada dia tangguh. Ya, berikan kepada dia tangguh sampai ia memiliki kemudahan. Jangan kalian lakukan seperti yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Orang-orang jahiliyah dahulu ketika ada orang berhutang kepadanya, kemudian tidak mampu membayar hutang maka mereka mengatakan zidni umhilka tambahkan hutangmu aku beri tangguh lagi hutangmu yang 3 juta dahulu tambahkan 500 ribu lagi kemudian akan saya beri anda kesempatan dua bulan lagi ini merupakan tradisi jahiliyah maka apabila anda meminjami orang sejumlah uang kemudian jatuh tempo dan dia tidak mampu membayarnya dan anda meminta meminta tambahan pak anda terlambat membayar hutang maka saya mendenda anda 500.000 ribu akan saya beri waktu dua bulan lagi ini merupakan tradisi jahiliyah dan apa yang anda ambil dari kelebihan tersebut merupakan perkara riba ya maka jangan sampai kita jatuh ke dalam perkara riba karena hutang ini sangat erat kaitannya dengan perbuatan riba. Di mana orang-orang zaman sekarang menganggap bahwa hutang piutang ini merupakan akad yang bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu kalau kita perhatikan lembaga-lembaga keuangan yang ada di negeri kita ini hampir semua akadnya itu mereka lakukan dengan pembiayaan hutang ya dalam rangka hutang. Maka ini seolah-olah menarik masyarakat agar mereka mau berhutang. Padahal syariat menganjurkan kita agar berhati-hati terhadap hutang. Para pemirsa yang memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah melanjutkan. Wa anta khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta Dan jika kalian mau merelakan. ya Kita menghutangi seseorang. Kemudian rezekinya dia sulit. Anjuran dari Allah yang pertama adalah memberikan dia tangguh, memberikan kepada dia tambahan waktu. Baiklah, karena Anda sedang dalam kondisi sulit, maka saya tambahkan kepada Anda waktu dua bulan. Dua bulan lagi saya akan datang, maka saya harap Anda mau bisa membayar hutang tersebut. Kemudian kalau seandainya sudah diberi waktu juga ternyata dia tidak mampu membayar hutang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran selanjutnya wa antasaddaqu khairul lakum. Dan apabila kalian mau merelakan uang yang kalian hutangkan tadi, maka itu lebih baik. Maksudnya apa? Sudah relakan saja hutangnya, berikan kepada orang yang memang susah membayar hutang tadi. Ya. Dan Hutang yang tidak mampu dia bayarkan kepada Anda, Allah mengungkapkan dengan sirahnya, wa anta soddaku. Dan kalian jika kalian bersedekah, maka uang tersebut menjadi sedekah bagi Anda untuk dia. Dan jika kalian mau mensedekahkan hutang kalian, itulah yang lebih baik in kuntum ta'lamun. Ta kalau memang kalian mengetahui hal tersebut, yaitu mengetahui betapa besar pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang mau, ya, yang mau memberikan keringanan bagi orang yang berhutang kepada Dia, kita akan membacakan beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang keutamaan. bagi orang untuk memberikan tangguh kepada orang lain dalam permasalahan hutang ini. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ya dari sahabat Abu Qatadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man nafasa an gharimihi aw maha anhu kana fi dhillil arsi yaumil qiyamah Barang siapa yang melepaskan kesulitan dari orang yang berhutang kepada dia. Au maha anhu atau menghapuskan hutang-hutangnya. Maka orang tersebut akan berada di naungan arsy pada hari kiamat. Pada saat ini memang kita seolah-olah kehilangan uang. Karena kita memberikan sedekah kepada dia. Orang yang kesulitan tadi. Tetapi ingat pada hari kiamat Allah akan menaungi kita. Dalam riwayat yang lain, Man sarrahu an yudhillahumullahu liyawma la dhilla illa dhilluh fal yuyassir ala mu'sir awliya liyadu'a'an. Dalam hadis yang lain dari riwayat Tabarani, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berkeinginan. Barang siapa yang berkeinginan, yang senang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Pada hari yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah, maka hendaklah ia memudahkan perkara orang yang berhutang karena kesulitan, atau dia maafkan hutang tersebut. Ya, insya Allah akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini.